Pada saya, undian pengundi dulu, dia ada sebab dia. Kenapa dia memilih parti, mana-mana parti kan? Sebab kita ni tak pernah lagi kalah. Yang sebelum ni tak pernah lagi kita kalah. Mengantar DUN, ahli undangan undi ke DUN, ya, tak pernah lagi. Hanya pada tahun lepas. Jadi mungkin disebabkan oleh isu, sentimen, kepercayaan, persepsi. Jadi kita cuma nak betulkan balik persepsi, kita nak bawa balik supaya mereka ni percaya. Sebab tu saya rasa kita kena kerja keras, beri maklumat yang tepat kepada masyarakat supaya mereka memilih kali ni, mereka memilih orang yang betul. Okey. Saya kata tadi you will focus on local issues. But then national issues such as diesel rationalisation ni maybe akan affect pengundi luar atau pengundi yang balik. Betul. Saya setuju. Dia semua akan efek. Dia bukan sahaja peringkat nasional, international pun. Isu-isu yang berkaitan dengan hubungan Malaysia dengan luar pun dia akan ada efek dia sebenarnya. Jadi kita, sebab tu saya sebutkan tadi, ada isu-isu yang kita boleh handle, kita buat. Kalau isu-isu kita tak boleh buat, jangan kita janji. Maksud orang kan tagih janji tu. Cikgu janji macam mana? Sedangkan benda tu kita boleh bawa, tetapi yang nak buat keputusan ada pihak-pihak yang lebih berautoriti. Kan contohnya macam isu air lah kita sebut kan. Kita nak buat dengan kerjasama negara negeri yang lain. Kita di Sungai Bakap ni sampai peringkat itu mungkin tak boleh. Mungkin tak sampai tahap tu. Tapi sebagai sahabat rakyat, isu tu kita kena ketengahkan lah. Kalau dia melibatkan sampai peringkat negeri, kita bawa ke negeri. Kalau sampai peringkat persekutuan, kita akan fight untuk persekutuan. Ya. Tapi pada saya, apa yang komitmen kerajaan kita sekarang ni, insyaAllah kita boleh capai ke situ lah. Hajat saya, kalau bolehlah Sungai Bakap ni menjadi satu benchmark untuk pilihan raya yang akan datang di tempat-tempat yang lain. Ya. Saya harap begitu. Saya nak kalau boleh satu bentuk kempen yang paling berakhlak, yang paling ada nilai, ya, yang paling ada adab. Ini saya pesan kepada rakan-rakan, ya, supaya kita jaga benda ni. Jaga benda ni. Sebab siapa yang nak kempen ni, dia bawa image cikgu juga. Saya semua cakap dengan Cikgu Joohari, Cikgu Joohari, Cikgu Joohari. Jadi akan terpalit kalau lah kempen tu dilaksanakan secara yang tak elok. Ha, itu bagi pihak kerajaan perpaduan. Kita akan cuba jaga ke arah tu. Dan sebab tu saya juga berazam dan juga minta nasihat kawan-kawan, jangan kita serang secara peribadi. Sebab kita tak tahu orang tu. Kita jangan membuat luaran kita serang, jangan. Dan saya pesan pada pencabar saya juga kan, dari parti ini, saya sebut sama kita fair play. Ya, saya takkan serang you secara peribadi dan you nak sebut kat saya ceritanya betul aja. Yang sebut tak betul. Kalau betul insya-Allah saya akan ambil benda tu sebagai satu ilmu untuk saya betulkan diri saya. Kan kita tak perfect. Jangan fitnah. Jangan mengumpatnya. Okey. Cikgu makan masih makan pada isu referendum. Referendum keputusan pilihan mungkin akan jadi referendum untuk kerajaan. Ya. So adakah kesetujuan? Itu jangan selalu sebut pun. Mana-mana pilihan raya pun itu jangan sebut referendum sampai jadi slogan. Kita sebut reformasi, dia orang sebut referendum kan. Ha, jadi dia orang nak orang kata apa? Tagih ya. Ha, mengungkit balik apa yang pernah disebut dulu. Ya, jadi kita kena faham macam inilah. Kerajaan kita sekarang ni berbeza. Ya. Kita post normal time ini satu zaman yang kita tak dapat nak jangka. Siapa berjangka eh? Dua parti yang selama ni tak boleh bersekali, boleh duduk sama-sama. Buat satu keputusan. Saya untung sebenarnya ya, tuan-tuan, saya rasa saya beruntung berada pada masa ini, saat ini. Di mana kita tengok dari segi jentera pilihan raya melibatkan semua parti, seluruh Malaysia. Sampai semalam datang budak orang Sabah. Nak bekerja, jadi saya rasa kekuatan saya rasa cukup kuat. Sebab tu saya sebut tadi, kalau boleh Sungai Bakap ni satu model barulah, satu benchmark baru. Kita boleh tengok ya, orang yang selama ni kita tak nampak kekuatan dia, tapi sekarang dah lebih punya terlalu ramai. Lambakan tu berlaku kat sini. Ha, itu satu cabaran bagi kami juga, kita nak macam mana kita nak utilize benda-benda ni ya, supaya mereka ni boleh kerja bersama-sama dengan orang tempatan ya. Jadi menarik, saya rasa pilihan yang cukup menarik. Saya bersyukur ya. Okay. Jadi referendum tu saya rasa dia akan main terus. Tapi masyarakat kena faham bahawa kerajaan yang ada pada hari ini ialah kerajaan perpaduan.
bukan kerajaan mana-mana parti yang dominan. Ya. Maknanya itu kalau ibu menang nanti boleh diangkat sebagai penerimaan rakyat kepada kerajaan perpaduan ini? Saya rasa begitu. Saya rasa begitu. Sebab tu kita, bila sekali kita berpadu macam ni, kita harap kita jangan patah balik. Ya? Kita akan pelihara. Sebelum ni ke kerajaan perpaduan, UAT government ada momentum daripada KKB by-election on getting civil servant support. So, do you aspire to continue that momentum? And boleh saya tahu berapa population penjawat awam? Dan saya dikatakan ada penjara Okay. Sebenarnya undi penjawat awam untuk undi awal kita hanya ada 57 undi saja. Ya. 57 undi saja. Daripada 39,000 lebih tu kita ada 57 undi saja. Nak tahu dia orang tu cenderung atau tak cenderung kita tu kita susahlah sekarang ni. Melainkan kita lihat selepas berlaku undian awal tu kita baru tengok nanti keputusannya kan. Tetapi saya percaya dengan apa yang cuba dilaksanakan sekarang ni, penjawat awam dah mula kembali kepada kerajaan perpaduan. Selain daripada yang 57 tu, ada tak penjawat awam yang lain? Penjawat awam ya, memang ramai lah. Pendidik, penjawat awam yang kerja di apa, sesuatu kerja ni memang ramai. Jadi kita, ya macam saya sebut tadi. Bahawa kita tak boleh nak kenal pasti ya, tetapi kempen kita akan terus, kita akan cuba buat kerja ya untuk sedarkan kepada pejabat awam. Sebab kita nak masuk ke pejabat awam pun dia ada limitasi dia. Pejabat awam pun nak mengaku secara terbuka juga ada dia punya had-had dia ya. Jadi kita terus bekerja. Pada saya rasa kita terus bekerja. Cuma kita tengok sekarang siapa dia. Barisan Nasional itu di mana sekarang? Ya. Okay, kalau tengok tu kan, saya nampak segitulah. Kalau tengok tahap keyakinan saya kat mana, saya tengok Barisan Nasional di mana dia sekarang. Dia di belah kerajaan perpaduan. Jadi kerja nak kenal pasti siapakah pengundi-pengundi BN, dia orang dah ada data. Dan kita dah berjumpa dengan pemimpin-pemimpin tertinggi pun. Saya ni cawat, takut jawab lebih daripada ni ya. Tak apa ya. Ini saya yang saya lihat lah, saya lihat. Tahap keyakinan saya kepada Barisan Nasional dengan jentera, bukan saja jentera yang ramai, juga dengan menteri-menteri yang besar-besar, pemimpin-pemimpin tinggi datang ke sini, menyatakan hasrat nak menyokong calon Cikgu Joohari. Jadi saya yakin lah. Saya yakin. Ya? Ini pada saya bukan main-main. Ini bukan main-main. Sebab tu keyakinan saya tu sekarang ni cukup tinggi lah. Ya? Bukan nak takabur, tapi kalau betul itu yang dijanjikan, insyaAllah saya yakin kerajaan perpaduan akan mengambil alih Sungai Bakap. Bagaimana Cikgu mendekati pemimpin-pemimpin muda? Ya, satu soalan cukup bagus lah, cukup cantik soalan ni. Orang tua nak mendekati orang muda bukan senang. Tetapi saya masih beruntung kerana saya ada ramai pelajar saya yang masih muda-muda. Saya rasa itulah mungkin satu kelebihan seorang guru jadi calon ya. InsyaAllah pada Kelantan Arab petang ni saya akan jumpa dengan 150 orang pelajar-pelajar bekas pelajar saya yang saya rasa masih muda